Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 8 April 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada pagi hari hanya wilayah Pacitan saja yang akan turun hujan ringan, sedangkan cuaca di daerah lainnya akan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari, Kabupaten Madiun akan dilanda hujan sedang. Kemudian ada 7 daerah yang akan mengalami hujan ringan, yaitu Kabupaten Malang, Lumajang, Magetan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Pada malam hari, wilayah Pacitan kembali diguyur hujan ringan, dan mayoritas daerah di Jawa Timur akan bercuaca cerah berawan. Terakhir pada dini hari, hanya wilayah Lumajang saja yang akan turun hujan ringan. Daerah lainnya akan cerah hingga berkabut. Untuk kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan cerah berawan pada siang hingga malam hari. Sedangkan pada dini hari, langit kota pahlawan akan kembali cerah. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 95%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 8 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.